Leo, yuk makan malam sama ibu dan Kak Ina. Leo nanti saja Bu makannya, sekalian pas ayah pulang. Ya sudah, nanti kalau ayah pulang, kamu makan ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah. Wah, ayah sudah pulang. Hehehe. Pasti ada maunya kan kamu, Leo? Apaan sih, Kak Ina? Ya kan, emang seneng ayah pulang. Nih, ayah ada hadiah buat kamu. Asik, Leo dapat sepatu baru. Hore, hore. Makasih ya, ayah. Iya, Leo. Biar besok kamu juara lomba larinya ya. Wah, keren banget sepatunya. Pasti besok Leo juara satu lomba larinya. Hehehe. Ayo, Leo tidur ya. Sudah malam, biar besok kamu gak telat. Hehehe, iya Bu, pasti. Loh, kok sepatu Leo ada di sini sih? Pasti Kak Ina ada yang make. Kak Ina ambil sepatu Leo ya. Tadi apaan ya? Wah, ayah, ibu, tolong. Kamu ngapain sih dari tadi teriak-teriak? Loh, Kak Ina. Emang siapa lagi? Kamu tuh ya, tadi teriak-teriakan dari arah dapur. Kok sepatu Leo ada di situ lagi sih? Ya, emang sepatu kamu ada di situ dari tadi. Udah, kayaknya mau tidur lagi. Jangan bersik lagi ya. Apa Leo tadi salah lihat ya? Ah, udah deh. Mending tidur lagi aja.
Leo, ayo cepat bangun, sudah pagi, nanti kamu kesiangan. Iya, Bu. Ini Leo bangun. Sepatu Leo mana ya? Kak Ina ambil sepatu Leo ya? Cepetan balikin, Kak. Ih, apaan sih, Dek? Ngapain Kak Ina ngambil sepatu kamu? Kurang kerjaan, tahu nggak? Lah, terus sepatu Leo ada di mana dong? Emang sepatunya nggak ada, Leo? Nggak ada ya. Leo udah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Terus semalam, Leo kayak melihat hantu hitam di kamar mandi. Dan sepatu Leo juga kayak jalan sendiri ya. Ya sudah, kamu pakai sepatu lama kamu dulu ya, Leo. Nanti ayah coba carikan sepatu lain. Iya ya, makasih ya.